Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bontot Service yang akan menyajikan sebuah tutorial tentang perbaikan elektronik. Kali ini kita akan perbaiki mesin cuci kata yang punyanya. Kalau dicolokin kejepret. Kita langsung tes aja. Turun berarti. Turun ya. Ternyata emang bener. Nih. Gak nyala. Tuh lampunya gak nyala. Tuh. Ntar lagi dicek dulu sama yang punyanya. Apa bener listriknya ngejetrek. Ya, ternyata benar listriknya ngejetrek. Kita langsung bongkar aja. Dan ternyata tadi setelah dicek ada kabel yang konslet dan ini sudah disambung semua. Tadi setelah dicolokin dinamonya keluar asap, kebakar. Ya, dinamo pengeringnya keluar asap, kebakar. Maka sekarang kita akan bongkar mesin cucinya dan ganti dinamonya. Kalau masih bisa diperbaiki, perbaiki. Kalau enggak, kita bongkar. Dan ini dia hasil pembongkarannya, cukup menguras tenaga, no sampai lelah. Tuh. Nih dinamonya udah dilepas. Dan di sini mudah-mudahan kelihatan, enggak kelihatan bodo amat. Bentar. Fokus, fokus, fokus. Nah. Tuh di situ ada dinamo yang kosong. Jadi dia menyebabkan keluar asap, sayang keluar asapnya nggak ke video. Keluar asap, habis itu listrik langsung jetrek turun. Dan kita tadi habis belanja nyari spare partnya. It. Nah, dia kita udah beliin. Tinggal kita pasang. Kita pasang dulu buat pengeremnya. Kalau
Ya, udah selesai, tinggal kita pasang. Ini lumayan susah pemasangannya karena apa? Kita akalin, kita nggak bongkar semuanya. Jadi biar nggak sia-sia ngeluarin tenaga. Gatuh handphone tuh guys. Kak. Masang kakinya di bawah, Bang. Aduh. Oke, karena tadi ada kendala, karena sempat mati listrik nggak bisa ngetes. Nah, sekarang kita tes. Oke, akan saya colokin. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan meduk. Ya, posisi udah nyolok. Saya akan puter untuk timernya. Oke, tuh. Kelihatan goyang-goyang, udah muter. Dan untuk mencucinya, muter juga. Alhamdulillah, udah rapi, udah nyala. Tinggal kita rapiin aja ntar, Bang. Udah nyala, Bang. Mantap, tuh. Jadi, cukup sekian aja video dari saya. Jadi, kendalanya ada di dinamo pengeringnya yang kebakar, sehingga kalau dicolokin ngejetrek turun dan sempet tadi keluar asap ya, Bang. Keluar jinnya tadi ya, Bang. Iya aja udah tuh muter. Sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.